Ya, sekarang kondisi di kampung kami air Bayan. Sedang meluap. Tak tahu nih apa penyebabnya nih. Hah. Ini sudah masuk ke rumah-rumah warga ini, air-airnya ini. Oh, tuh. Rumah warga semuanya sudah terendam. Airnya sangat deras nih, tak berhenti-henti nih airnya nih. Ya Allah, tanda apa nih ya Allah? Banjir di Kota Pontianak. Tepatnya di Jeruji. Jalan penuh deret. Dan di depan Universitas Pancabakti. Air sudah naik hingga ketinggian sekitar 30 cm. Halaman kampus di sini. Pilar. Apa komentar ada Pak Jesse dengan cuaca yang seperti ini? Pelan-pelan. Mobil sudah terendam. Tuh, hati-hati kalau beli mobil bekas ya. Mesinnya udah masuk air semua tuh. Mobil-mobil rendah. Tadi kami berangkat ini belum sampai segini airnya. Kira-kira 1 jam yang lalu air tiba-tiba naik sudah setinggi ini. Tuh, knalpotnya sudah kena punya bapak. Luar biasa ya. Seperti berjalan di atas air. Ini namanya berjalan di dalam air dan di atas air. Tendernya nih.